kita lupa bahwa OBL ini pengalaman pertama kita, ya, pengalaman pertama kita, dan ini bukan undang-undang biasa. Ini undang-undang luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, dia mereduksi, ya, ada 1000 lebih pasal. Dia mencoba untuk mereduksi juga ada undang-undang, ada sekitar 76 kalau tidak salah, ya. Awalnya 79. Awalnya 79, kemudian turun lagi. Jadi ini bukan undang-undang biasa, makanya itu sangat simplikasi kalau kemudian Bang Yoris, kemudian Bang Junimat bilang bahwa teknikal itu tidak begitu penting. Ini hal undang-undang yang tidak biasa, ini baru pertama kita ini, pertama sekali. Nah, karena ini undang-undang tidak biasa, apalagi kan idenya ingin sinkronisasi, penyederhanaan, pemangkasan, regulasi, kemudian ingin menjawab tantangan terbesar soal penyediaan lapangan kerja. Tuh. Ya kan, soal kemudian ingin Indonesia ingin keluar dari negara yang berpenghasilan menengah, middle income. Tapi kemudian kok tidak melibatkan ya publik yang luas begitu loh. Seharusnya kan ketika ini undang-undang yang tidak biasa, maka juga harus melibatkan banyak komponen begitu. Oke, sebentar. Nah, ini teknikal-teknikal seperti ini. Nah, sebentar, karenanya dalam undang-undang yang disebutkan oleh Bang Yoris tadi itu mengatur teknikal-teknikal itu. Ya. Okay. Jadi sebelum kita sampai kepada substansial, teknikal ini juga harus dirapikan.